I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Hai geng, jumpa lagi dengan Stylist Desa ya. Nggak bosen-bosennya nih, Stylist Desa selalu kasih tutorial ya, tentang yang pasti tentang haircut ya. Untuk haircut kali ini, kita akan bikin seperti digambar nih, hasilnya seperti gambar. Itu sebenarnya sangat mudah ya, jadi ikuti terus tutorialnya dan jangan di skip ya agar tidak gagal paham. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke tutorial ya. Oke, yang pertama yang pasti kita parting ya kawan-kawan. Oke, setelah kita parting lalu kita posisikan sisir dan gunting ya agar rata dan rapi. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke tutorialnya ya. Hey geng, gimana nih tutorialnya? Mudah bukan? Itu baru step pertama ya. Untuk sebenarnya kuncinya hanya di cara memegang gunting ya. Kalau memegang guntingnya udah cukup baik, pasti hasilnya akan baik. Oke, kalau gitu kita langsung ke step keduanya. Tapi sebelum lanjut ke step kedua, jangan lupa ya diingatkan lagi buat kalian semua, kawan-kawan semua yang udah hadir, yang udah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya like seperti ini, like, subscribe, dan komen ya. Yang pasti nyalakan lonceng nih agar tidak ketinggalan video terbarunya nih dari Stylist Desa. Oke, untuk step keduanya kita masih di posisi yang sama, cuma kita ambil selapis lagi dari atasnya lalu kita potong ngikutin yang sudah ada ya, jadi kita samakan dengan yang sudah ada. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke tutorialnya ya. Jangan di skip nih agar tidak gagal paham.
setelah pemotongan selesai, lalu kita keringkan ya kawan-kawan. Agar rapi, kita keringkan saja menggunakan sisir dan hair dryer. Oke, setelah kita keringkan lalu kita rapikan ya kawan-kawan agar terlihat rapi, dan kalau ada yang ketinggalan bisa kita rapikan lagi. Oke, terima kasih video kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi atau inspirasi kalian semua. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe ya. Yang pasti nyalakan lonceng nih agar tidak ketinggalan video terbarunya nih dari Stylist Desa. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sukses dari Stylist Desa.